Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Semoga para pemirsa dimanapun Anda berada selalu mendapatkan keberkahan ya, keberkahan umur, rezeki dan selalu di bawah bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, pada kesempatan kali ini saya ingin menawarkan untuk Anda ini golok ataupun pisau sembelih yang saya asah sangat super ya. Sangat saya asah dari grade bawah sampai grade atas supaya ketajamannya maksimal. Nah, ini bahannya perdelman cap mata ya, bahannya perdelman cap mata, gagang dan sarungnya kayu sonokeling. Kita buka, Bismillahirrahmanirrahim. Seperti ini modelnya cocok untuk tarik ya, cocok untuk tarik. Panjang bilahnya di 27,5, panjang bilah di 27,5. Ini sudah betul-betul ya, mata bilahnya sudah simetris, sudah plat insya Allah, diplatkan dengan batu ya, bukan dengan mesin. Jadi insya Allah ketahanan tajamnya lebih bagus. Sedangkan lebarnya di 3,6, ketebalan di 4 mili ya, ketebalan di 4 mili. Mau kita uji seberapa ketajamannya. Ya, sementara ini pengujian ketajaman yang level tertinggi adalah dengan kapas. Dengan kapas, coba kita uji selis kapas. Apakah betul sudah super tajam? Bismillahirrahmanirrahim. Kapas lebih lembut daripada tisu ya. Kapas lebih lembut daripada tisu. Masya Allah. Leto ya. Kapas sudah oke. Coba yang ini kita iris lagi. Apakah masih oke? Ya, masih teriris. Karena sangat-sangat lembut. Coba seperti apa kalau kena tisu? Seperti apa kalau kena tisu? Belum di stropping ya, belum di stropping. Bismillah. Sangat-sangat ringan sekali. Silakan yang berminat, silakan yang berminat. Ini harga Jumat berkah insya Allah ya. Ketajamannya masya Allah. Harga 400.000 silakan. Harganya 400.000. Perdelman cap mata dengan ketajaman ekstrim. Perdelman cap mata dengan ketajaman ekstrim. Asah manual sampai grade 8.000. Silahkan. Tuh. Cus. Teriris. Hanya satu biji ya, hanya satu biji. Silahkan yang berminat 400.000. Kemudian ini kita mau apa? Mereview pesanan pelanggan dari Kerinci, Palalawan. Bahannya baja Elmax ya, baja Elmax dengan sarung kulit tebal. Pesanan dari Bapak Hasbi di Pangkalan Kerinci Rio. Seperti ini. Panjang bilahnya 30 cm ya, 30 cm. Ini sepuhnya sepuh pabrik vakum purnes. Gagangnya kayu ebony di ACC kuningan. Panjang bilah 30 cm, ketebalan 3 mili, terlebar di 4 cm. Masya Allah, sebelum dikirim kita uji dulu ketajamannya, selis tisu ya. Selis tisu.
Ini matanya kita buat micro bevel ya, micro bevel. Jadi lebih tahan terhadap gesekan. Meskipun dibuat micro bevel, ketajamannya lihat ya, ketajamannya kita lihat bersama. Selis tisu masih enteng insya Allah. Oke, hari ini langsung mau kita kirim. Hari ini langsung kita kirim. Bagi yang berminat masih ada satu biji ya. Bagi yang berminat masih ada stoknya satu biji. Silahkan, silahkan. Harganya 3.000 ya. Harganya 3.000 K. Harganya 3.000 K pre ongkir. Bonus. Bonus stropping. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.